Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, sekarang kami berada di Pulau Tatagan, Sempurna Sabah. Dan ini adalah kali ketiga kami datang ke pulau ini, yang boleh kata hampir semua penduduk di atas air dekat pulau ini adalah tidak ada IC dan kebanyakannya berasal daripada Filipin, dan kebanyakan mereka tidak memahami bahasa Melayu dan mereka telah tinggal di sini, rumah di atas air bertahun-tahun, dan mereka sangat-sangat jahil segala-galanya, dunia dan lebih-lebih lagi agama. Mereka tak tahu membaca, tak tahu menulis, dan agamanya mereka zero. Jadi ramai pelancong datang ke sini hanya untuk melihat, hanya untuk menghiburkan hati sendiri, tapi tak memikirkan nasib mereka. Bila kita datang kali pertama dan hari ini kali ketiga ke pulau ini dengan rombongan ulama dakwah seramai 47 orang lebih kurang, juga dengan disertakan beberapa rakan daripada Sabah, daripada Sandakan, daripada Kunat, dan hari ini sangat-sangat luar biasa sambutan mereka. Bila kita memberi tazkirah yang menyentuh hati mereka, mereka luahkan apa yang mereka pendamkan bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun. Mereka meluahkan dalam hati mereka, iaitu mereka cukup terasa mereka jauh daripada agama, mereka tidak kenal Tuhan, mereka buta huruf, mereka tak tahu membaca. Mereka luah betul-betul hampir 15 minit dan mereka menangis. Mereka mengatakan mereka dah lama menanti orang-orang yang menunjukkan sinar kepada mereka, orang yang boleh membimbing mereka ke arah kebenaran, orang yang boleh membantu mereka supaya kenal Tuhan dan mengabdikan diri kepada Allah. Masa kemakam itu buat sekarang pagi di kami masih banyak kita di lalu dah selesai. Dia cakap dah bertahun-tahun tak ada orang datang, tapi bila datang dorang, inilah kesempatan dorang nak luahkan semuanya. Inilah kesempatan dorang nak bagi tahu yang dorang betul-betul nak inginkan yang macam ni dari dulu lagi. Bagi tahu dia, insyaAllah bulan depan kita akan datang. InsyaAllah bulan berbalik apakah kan? Ai sabuna mane se mata ban ke mani amai suku kami arai se manu lati yang kita tahu dan yang bala tahu dapat tengah rompe boleh apa baju tu cakap kalau boleh bukan sekolah kat sini. Dorang tak nak anak dorang pun sesat sama, dorang nak anak dorang pun tahu pasal Islam. Dorang nak anak dorang tahu membaca, menulis sama seperti orang lain, sama seperti Islam yang lain. Dorang nak semua tu dorang tahu. Kalau boleh, dorang memang nak sangat-sangat benda tu terjadi. Beritahu dia, wah, insyaAllah kita akan bantu sekadar kami mampu. Dan kita ada perancangan nak buat surau, dan akan datang kita akan bina sekolah untuk mereka. Kita tak akan biarkan mereka dalam kesesatan. Ai bini salah, Ustaz Fik, babuk, badan keluarga Tamma itu. InsyaAllah menghinangan kami iskul onde-onde maka masjid penanduan kan jadi kawan jari Allah menjasa menikam kami menerima di Islam pengenongan gak ini sia-sia maka kami berada mata kesesatan
madunya itu. Insya Allah kedapangan kam, kami menghitam paset di syurga, insya Allah. Oke, dia cakap lagi satu. Dalam sedia menerima guru dari luar untuk mendapatkan tempat. Oke, insya Allah. Beritahu kita akan bawa guru. Insya Allah, anak kami guru mai itu anak bangan kam. Dalam insya Allah. Dalam masa terdekat, insya Allah kita akan bawa. Beti, enggak keluar, ay. Dalam masa terdekat betinaannya, insya Allah tinabangan kam, insya Allah maksukul nih kam, maksukul kami Allah Taala, alhamdulillah, alhamdulillah. Maksudlah kami sudah, ya kami yang kami pak, sama tani ya, maka bila anak kami mak, kamba, tinangan, ya mana? Bagaimana Islam? Apa yang dia sampaikan tadi? Kenapa orang lain boleh menerima tulisan semua masyarakat luar tahu bertahun-tahun pasal agama? Dorang tak tahu pun, tapi tolong, dorang nak sangat-sangat, dorang ajar tulis, dorang nak ikutan Islam yang sebenar-benarnya. Dorang tak nak berada macam ni, dorang nak keluar dari kelompok ni. Dorang kesian nak tengok anak dorang, family dorang semua tak tahu langsung membaca. Membuat bahasa Melayu pun tak tahu, kalau boleh tolong buat secepat mungkin. InsyaAllah, begitu dah insyaAllah. Kita akan usaha secepat. Paling jahat yang tidak ada anak yang tahu nak ambil sembahlang. Ada lagi buat dasarkan bahasa kesedih, kita tahu buat naik kami, pasal tahu makan buat itu. Mereka nak keluar daripada kompong-pong kejahilan. Mereka nak keluar daripada kegelapan kejahilan. Mereka nak melihat cahaya ilmu. Mereka nak lihat cahaya iman. Tapi tidak ada sesiapa pun datang membimbing, memandu mereka kepada kebenaran. Yang datang hanya bagi makanan balik. Dan inilah pertama kali kita mendengar luahan mereka begitu panjang lebar. Biasanya kita datang, dia minta duit dan mengharapkan bantuan duniawi, material. Tapi hari ini mereka luah betul-betul, mereka nak ilmu. Mereka nak orang mengajar mereka. Mereka bersedia bila-bila masa untuk belajar daripada siapa saja, daripada luar ataupun daripada mana-mana saja untuk memandu dan mengajar mereka. Sama ada mengajar benda yang basic, Al-Quran, mengajar mengucap, mengajar solat dan sebagainya. Dan alhamdulillah, kami dengan kudrat kami, dengan kemampuan kami dan dengan bantuan para dermawan, para infak, kami berazam bersungguh-sungguh untuk membantu mereka, memberi sinar cahaya Islam kepada mereka yang mereka sendiri dah tersentuh, mereka sendiri mengharapkan bertahun-tahun. Jadi insyaAllah kita akan datang berterusan di sini. Sebelum ini kita datang sebulan sekali, mungkin akan datang, kita akan datang lebih kerap dan kita akan cari guru-guru yang boleh berbahasa Bajau, yang boleh mengajar mereka Al-Quran, mengajar mereka mengucap, mengajar mereka mengenal Allah dan akhirnya memandu mereka ke syurga Allah Subhanahu Taala. Jadi alhamdulillah, bila kita datang, kita bagi tazkirah, kita bagi makan kepada mereka yang selama ini mereka makan ala kadar, kebanyakan mereka makan ubi. Bila kita bawa nasi, bawa lauk ayam dan ikan dan sebagainya, mereka sangat seronok. Biasanya bagi coklat kepada kanak-kanak, tapi kita datang bawa nasi sebanyak 150 bungkus dengan lauk ikan dan ayam dan mereka sangat seronok. Dan juga kita bawa pakaian-pakaian dan kita bawa sedikit sumbangan zakat untuk setiap keluarga, alhamdulillah. Tapi yang lebih penting daripada bantuan material ialah bantuan agama, mengeluarkan mereka daripada kempompong kegelapan kejahilan, kegelapan kezaliman, kepada mentauhidkan Allah, kepada cahaya Islam. Jadi marilah kita sama-sama membantu mereka, keluarkan mereka daripada kegelapan yang mereka memang tidak nak duduk dalam kegelapan. Mereka tak nak duduk dalam kejahilan. Mereka tak nak anak mereka tak boleh membaca. Mereka tak nak anak mereka masuk neraka. Tapi tidak ada siapa yang boleh mengajar mereka. Tidak ada siapa yang boleh pandu mereka. Berpuluh tahun mereka menunggu saat-saat orang yang datang memimpin tangan mereka, memandu mereka, memberi cahaya untuk mereka keluar daripada kejahilan. Tapi mereka seperti menunggu kucing bertanduk. Alhamdulillah, hari ini Allah gerakkan hati kami untuk datang ke sini kali ketiga dan mereka cukup tersentuh dengan kehadiran kami dan mereka sangat-sangat mengharapkan kumpulan tim Golam Ad-Dakwah untuk terus datang mengajar mereka ilmu. Duit bagi mereka tak penting, bantuan material bagi mereka tak penting. Mereka boleh hidup walaupun dengan sangat-sangat sederhana. Tapi yang mereka nak ialah mereka keluar daripada kejahilan. Mereka nak dipandu kepada Islam yang indah dan cantik. Mereka nak kenal Allah dan
supaya akhirnya mereka dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah di hadapan kita ini betapa meriahnya mereka menyambut kedatangan kami, yang dan yang kedua mereka betapa seronoknya bila mereka dapat tahu kami datang untuk bawa ilmu, kami datang untuk mengajar mereka, kami datang untuk memandu mereka supaya kenal Allah, supaya jadi manusia yang berguna, supaya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita sama-sama memberi sumbangan. Kalau tidak masa, tenaga. Kalau tidak tenaga, wang ringgit. Kalau tidak wang ringgit, buah fikiran dan pengalaman untuk memandu mereka. Sebab itulah manusia yang paling disukai, dicintai oleh Allah ialah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Apatah lagi manfaatnya adalah ilmu. Dan begitu juga Nabi bersabda, apabila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Marilah kita buat sesuatu supaya mereka dapat ilmu, mereka dapat keluar daripada kegelapan, dan itulah bantuan yang paling besar. Yang kerana itulah Nabi diutuskan di atas muka bumi untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Islam, daripada kezaliman kepada keadilan Islam. InsyaAllah, marilah sama-sama membantu, bukan membantu mereka sebenarnya, tapi membantu diri kita. Allah berkata dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik pada orang, sebenarnya kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau nak buat baik pada diri sendiri, buatlah baik kepada orang. Itulah erti buat baik sebenarnya kepada diri sendiri.